siapa itu Karin. Betul. Tentunya dengan nama lengkap Karin Angela Tamin. Hobinya Karin ini sangat-sangat berarti untuk nusa dan bangsa. Ya itu adalah yang pertama belajar. Ya, ya. Yang kedua juga ini sesuai dengan quotes dari pendiri bangsa. Apa itu? Apa? Bermimpilah setinggi langit. Nah, berarti agar ketika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Betul. Maka diamalkan dengan tidur. Ya. Ladies and gentlemen, please welcome. This is Karin. Tuhan diajarin apa di plan 8. Gak usah sambil ketawa, muka lu mesum. Thank you so much sudah 17 tahun, udah gede, udah kerasa. Dan bentar lagi mau kuliah, semoga masih bisa keep in touch sama Mami Papi. Masih bisa bikin Mami Papi bahagia. Itu aja, thank you. Before dulu. Karin pendiam. Wah. Setelah mengenal Karin, ternyata Karin orangnya bawel banget. Bawel banget. Senyumnya jahat nih. Senyumnya jahat. Senyumnya nih. Dulunya narsis banget. Dulunya narsis banget. Gila. Sekarang. Setelah beranjak dewasa dan tahu kalau itu memalukan. Masih sih kayaknya. Masih. Jujur, lebih pintar Karin atau lu? Iyalah. Iyalah. Masa iyalah. Kita harus tanya lagi? Masa dia ulang tahun pintar gua? Iya, pintaran Karin lah. Bagus bro, itu namanya tergila. Lebih, lebih jago planning Karin atau lu? Iya. Iyalah. Melon, satu dulu ya. Melon. Melon ya melon, weh melon. Weh melon apa semangka beda? Itu bukan melon. Sabar orangnya. Dia sesabar apa? Kita ledekin setiap hari sekolah. Kurang ajar Om Tante, kurang ajar. Apa-apa yang mau disampaikan? Semoga Karin sukses terus dan itu sepanjang umur ya. Ada doa gak buat Karin gitu? Iya doa. Saya jarang doa. Ini 17 tahun berarti your first chapter, you start from independent gitu kan, jadi kita take care of you now, it's time for you to go to the next chapter, more independent, yeah. And, I hope God will with you all the way, not here through all the ups and downs, you can enjoy the achievement, I wish you luck in the future.